Santaran yang tidak mencari. Itulah sekarang ini untuk Indonesia mencari ruang. Percaya dipajangkan di situ, tak percaya dikejar oleh Arif Suyono. Sebagai penjelasan sebenarnya secara kebetulan. Masa itu saya bertugas di Radio Malaysia Kuantan pada tahun 70-an. Saya sebenarnya tak terlibat dengan sukan, saya terlibat dengan rancangan untuk berpita seperti rancangan agama dan sebagainya. Tapi kerana pada hari itu pengulas yang sepatutnya, saudara Osman Haji Mahmat tak dapat hadir kerana ibunya sakit di kampung, dia terpaksa balik. Jadi saya secara mendadak diminta untuk jadi pengulas. Pada ketika itu juga, Encik Amran Hamid dan Zulkarnain Hassan mengulas untuk TV. Jadi bila dia tengok saya mengulas untuk radio, dia pergi masa second half tu, dia datang jumpa saya, dia kata, you patut buat pengulasukan. Saya begitu optimis kerana melihat kepada fakta. Faktanya di peringkat sukan C dan juga EFF di kawasan Asia Tenggara. Saya tidak menyebut tentang Asia. Kerana di Asia memang kita masih jauh. Memang jauh ketinggalan di Asia. Tetapi di peringkat Asia Tenggara, rantau Asia Tenggara, kita sekarang juara. Itu tak boleh dinafikan. Muhammad Ridwan di situ berjaya dikeluarkan oleh Azharuddin. Bergerak terus Indonesia dan Evan Bakdin dipersalahkan. Di depan jalan besar di Setiawan, 145 orang pelomba akan melalui 3 zon pecutan. Tidak dijangkakan meraih kejayaan bagi kedua-dua piala untuk kali ini. Serasa piala ubah, mereka boleh menewaskan pasukan Korea Selatan. Begitu juga piala Thomas. Nampaknya mungkin cipta kemenangan mudah mengatasi Indonesia. Jadi dijangka China meraih kedua-dua piala Thomas dan ubah 2019.